Situasi banjir di Terengganu dan Kelantan dilapor bertambah buruk selepas lebih 40,000 mangsa banjir berada di lebih 370 pusat pemindahan sementara PPS. Salam sejahtera dan salam anak kandung Suluh Budiman. Nama saya Fendi Kamilis. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu semasa, yaitu faktor berlakunya bencana banjir. Seperti yang kita ketahui, masalah banjir ini semakin membimbangkan di Malaysia. Setiap tahun Malaysia dilanda, terutamanya pada musim tengkujuh, yaitu seperti yang berlaku baru-baru ini di Kelantan. Menurut berita Awani, kawasan yang paling teruk terjejas dengan bencana banjir ini ialah di kawasan Pasir Mas yang melibatkan seramai 3,486 mangsa. Untuk itu, kekal bersama saya untuk kita ketahui apa sebenarnya faktor berlakunya bencana banjir ini. Faktor yang pertama ialah hujan yang berterusan. Menurut Jabatan Kaji Cuaca Malaysia, jumlah hujan yang luar biasa menyebabkan banjir berlaku. Air hujan akan dialirkan ke sungai dan apabila air sungai sudah penuh, maka air melimpah sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah akan melimpah dipenuhi air. Malahan saluran longkang yang tidak baik akan menyebabkan bencana banjir ini berlaku dengan begitu cepat. Faktor yang kedua ialah pemusnahan kawasan hutan. Hutan merupakan pengimbang ekosistem dunia yang mana hutan menyerap air hujan yang turun di permukaan bumi dengan kadar 2 hingga 20%. Pemusnahan hutan akan menyebabkan hujan akan terus turun ke bumi tanpa diserap oleh tumbuhan. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai sehingga menyebabkan berlakunya banjir. Malahan, bencana alam seperti kejadian tanah runtuh turut berlaku seperti baru-baru ini di Batang Kali. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, marilah kita berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa bagai aur dengan tebing untuk menangani masalah ini. Masyarakat perlu sedar bahwa tanggung jawab bersama untuk menjaga alam sekitar sangat penting kerana ini merupakan anugerah yang Tuhan amanahkan kepada kita semua untuk dijaga. Dari emas biarlah permata, dalamnya digali berbatu-batu. Alam ternoda di depan mata, masihkan saja dibiar begitu. Untuk itu, sekian dan terima kasih.